Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, sekarang saya akan menjebak puyuh lagi. Tidak pakai lama, jebakannya langsung saya keluarin dari tas. Si bola, si bocah petualang, buat kakinya seperti... Oh iya sobat, kali ini jebakannya saya pasang dengan gaya baru. Pasti kalian penasaran, gaya apa ya yang saya pakai kali ini? Gaya yang saya pakai kali ini adalah berbentuk segi empat. Setelah jebakan yang satu sudah terpasang, sekarang giliran jebakan yang kedua. Saya pasang di sampingnya seperti ini sobat ya. Tujuan saya memasang seperti ini, jika nanti puyuhnya datang berkoloni, maka dia akan terkena lebih banyak. Mudah-mudahan nanti puyuhnya datangnya banyak sobat ya. Sekarang tinggal memasang jebakan yang ketiga. Oh iya sobat, berhubung sekarang bulan suci Ramadan, tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jebakan yang keempat pun sudah saya pasang dan bentuknya seperti ini sobat, sudah berbentuk segi empat. Sementara memasang, burung puyuhnya sudah bunyi-bunyi di belakangku, tapi sepertinya suaranya cuma satu ekor sobat. Sekarang tinggal pasang patok belakang yang terakhir. Akhirnya selesai sudah memasang.
Tidak pakai lama, puyuhnya pun sudah terkena jebak. Wah, ternyata betul, puyuhnya cuma satu ekor, sobat. Tapi tidak apa-apa, sobat. Biar satu ekor, yang penting dapat. Mungkin di lain waktu nanti bisa dapat lebih banyak lagi. Sebelum burung puyuh saya rilis, saya di sini akan sepil hasil dari kamera gimbal stabilizer. Ya, jadi hasilnya seperti ini, sobat ya. Ini jalannya berlubang-lubang, tapi setelah memakai gimbal stabilizer, maka hasil gambarnya akan sangat memukau dan indah. Dan tidak ada kata-kata gemetar atau seperti gempa. Jadi buat kalian yang minat untuk membeli, kalian bisa kunjungi TikTokku. Cari ya TikTokku dengan nama Marco Heng. Ya, selamat menyaksikan. Oke sobat, sekian dulu video saya. Dilanjut jika ada waktu dan kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.